Blast off. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi mod Kamen Rider ya. Tapi Kamen Ridernya berbeda lagi, yaitu kita menggunakan di versi 1.16.5 ya teman-teman. Dan ini nanti akan aku langsung kasih ya linknya di deskripsi teman-teman. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi nunggu untuk 1k view ataupun 500 view. Jadi kalian langsung bisa langsung coba ya. Nah, jadi yang untuk kita coba ini adalah Kamen Rider Kabuto. Nah, siapa sih yang nggak kenal Kamen Rider Kabuto dengan ciri khas yang berwarna merahnya ya, yang seperti kumbang itu, teman-teman. Nah, oke, kita bakalan cobain langsung aja ya. Oke, kita pencet escape dulu, kita ke option. Terus kalian ke pilih setting. Aku mau ngaktifin ini dulu, teman-teman. Nah, ya. Terus kita ke sini dan dulu kita ke kontrol, kita lihat dulu apa ada sih tombol-tombolnya biar menggunakannya ya kan. Ini dia teman-teman. Di sini ada ya. Di sini ada cast of jet. Terus clock of ha. Terus hensing dan changing battle. Terus ini juga ada rider kick yaitu X ya. Terus checker kombin, berarti ini bisa kombin juga. Aku bakal pencet sini dulu, pencet sini. Kita ganti PA ya, bisa. Ya deh ya. Kita lihat ini jet, cast up, clocks up, H, hensin G. Oke, kita coba ya. Oke, dan dulu dan down. Oke, setelah itu kita pencet inventory aja. Kemudian kalian geser ke sini. Nah, di sini ada Kabuto ya. Kalau di sini ada satu Kabuto aja ya sih ya, hensinnya Kabuto aja. Tapi nggak apa-apa karena kita ini di versi 16.5 jadi mungkin sedikit doang. Kita pakai coba yang pertama dulu ya, Kabuto Jekter. Nah, terus ini beltnya ya, jangan lupa pakai beltnya. Nah, kemudian kalian tinggal pasang dulu beltnya. Nah udah, ini kerasa nggak suaranya ya? Apa nggak ada suaranya? Ini musik kita nyalain, kita palain, kita nyalain juga. Oke, nah biar lebih kerasa ya kan suaranya. Terus ininya kita naikin juga. Nah udah, nah sekarang sini ada Kabuto Jekternya, langsung aja kita pencet klik kanan. Nah ini masih belum kepasang ya. Oke, nah dia langsung kayak gini tuh. Nah, wow, lihat detailnya. Wah, wow, keren. Lihat di belakang, set. Ih, mantap. Ini gerakannya dia memang lambat. Kenapa memang lambat? Karena dia memang belum cast off, teman-teman. Jadi memang lambat. Nah, untuk cast off tadi pencet G ya, G. Kita pencet G. Cast off. Bentar. Aku kayaknya salah deh. Bentar ya. Apa nih, pencet cast object. Oh salah, ternyata pencet ini nih, cast object ya teman-teman. Sorry banget, kita pasang lagi ya, langsung auto pasang. Nah mantap. Terus pencet jet cast off. Lihat animasinya teman-teman, dia bakal lepas. Belum ya, jet. Wow, keren banget teman-teman. Wih keren kan, ini udah cepat dia. Wih keren. Nah terus tadi sini ada tadi apa baca ya, untuk rider kicknya dia pakai rider kick itu ya. Kita coba deketin mob. Nah ya, kita deketin mob sini, kita coba pencet. Iya ya,
pencet ye. Belum belum 3. Baru-barunya sampai 3 ngitung ya. 3. Ayo, woi. Wah. Memang kayak gitu ya. Dua lagi. 1 2 3 Rider kick. Dari depan. 1 2 3 Itu berubah, lihat ini beltnya dia langsung merapat. Nah, itu beltnya kelihatan enggak? Beltnya tuh enggak kelihatan. Langsung aja iya lagi. Oh, keren. Terus ini juga kita bisa clock up, yaitu dengan cara pencet H deh kayaknya. Mereka jadi lambat ya. Oh, clock up berapa menit ya? Dulu gitu ya. Oh, mantap ya. Kita matikan dulu kan. Nah, oke. Terus ini lagi ada apa ya? Karena masih belum hafal aku. Weapon change. Coba pencet. Wah, malah berubah jadi lagi. Oke, kita tunggu lagi ya. Ayo. Ya. Berarti kalau kita pencet lagi, berarti tadi dia bakal berubah jadi lagi yang sebelum berubah, berarti jet nggak bisa. Terus ini ada clock up udah, terus henshin bakal berubah kecil lagi. Terus ini jet terkombin, coba kita pencet P. Jet terkombin, nggak bisa, jet terkombinnya P. Nggak bisa juga. Nah, oke, kita bakal coba yang lain aja deh. Ini kalau malam menyala nggak ya matanya? Kita coba lihat. Kalau malam, apakah dia bakal menyala? Night only. Wah, ini kayaknya nggak bisa nih. Oke, nggak bisa kayak itu. Kayaknya ini aku memilih yang untuk malam. Jadi kita pencet dulu ya. Terus kita pencet jet. Salah. Oke. Sorry, salah. Guess up. Mantap ya dulu. Oke, kita belum jemur lagi. Nah, sekarang sini kita bakal coba ambil yang ini nih. Hyperjector. Ini harusnya bisa dipakai. Ini ada pick apa ini? Kita coba lihat ini apa. Enggak bisa ya. Oke, coba pasang Hyperjector. Wow. Baru kok ngilang. Pasang dulu. Oke, Hyperjector. Pencet jet ya. Gak bisa. Oh, kita harus jadi Kabuto dulu, teman-teman. Ya, ternyata aku salah ya, sorry guys. Henshin. Wow. Lepas. Salah. Lepas. Lihat tuh tangannya itu bergerak. Jet, nah. Wow, terus kalau udah tinggal jet. Wow. Nah, baru kita coba pakai ini nih. Hyperjector. Bisa nggak? Apa di ke kanan? Jet. Malah nggak bisa. Gimana ya pakai ini? Masih bingung teman untuk cara berubahnya biar jadi hacker jadi 1 2 3 4. Oke, Rider Kick bisa. Terus kalau kita pakai ini nggak bisa pakai hacker, biasanya kan pakai ini kan. Apa ada yang salah teman? Ini ada weaponnya juga ya. Weaponnya ada Perfect Jector AX dan juga Perfect Jector. Kita cek lagi skillnya. Apakah pengajar P ya P? P
WiFi. Oh, kita juga bisa menggunakan skillnya yaitu dengan pencet pil ya, V. Tapi nggak tahu. Nggak bisa. Kalau ini kita aja. Sama aja ini Raiden. Cuman memang beda nih bisa digunakan pakai ini. Nah, ngebug. Nggak bisa. V juga. Gak bisa, kita pencet G kah? G malah jadi kecil lagi, coba G. Gak bisa. Kalau gak bisa, ini apa gimana cara pakainya? Gimana cara pakai hyperjectornya? Kita pencet G, gak bisa. Z, gak bisa. Kalau kita langsung pasang di, kita pasang di sini, apakah bisa? Gak bisa. Coba ya. Z, G, H. Ye, yeah, gak bisa. Bener-bener gak bisa tuh. Kan bingung aku teman-teman. Kita kalau pencet Z bakal kembali. G gak bisa. Nah, G malah kayak gini nih. Bingung aku. Malah jadi bingung. Iya kan? Jadi gak bisa teman. Nah, mungkin karena aku nggak tahu aja ya, jadi mungkin segini dulu. Nah, aku bakal coba terakhir ini ya, bakal coba terakhir. Harusnya sih bisa sih. Tapi aku memang nggak lihat sih untuk dari reviewnya tuh dia menggunakan Hyper Kabuto, teman-teman. Nah, nggak bisa lagi. Oke. Berubah. Ya berubah benar. Cuman tadi ini harusnya bisa. Nah harusnya bisa nih. Tapi tombolnya aku yang gak tahu. Pencet Y bukan. Pencet H malah lock out. Terus kalau aku pencet G malah kembali jadi normal. Kalau kita coba F dulu. Terus pencet apa ya? Gak bisa teman-teman, memang gak bisa. Lock up ini ya. Gimana ya? Apa pencet P? Gak bisa juga P. P juga gak bisa. Kita pencet P juga gak bisa. Raidernya gak bisa. Harusnya tadi bisa ya kan? Hyperjectornya ini gak nyambung teman-teman. Nah, aku udah coba berapa kali tadi, kita malah nggak bisa. Apa aku yang salah? Lihat, ini nggak ada lagi buat untuk cuma ini doang. Jekter Combine Rider Kick Henshin. Kalau ini malah berubah jadi lagi ya kan? Jet malah jadi biasa lagi. Kita coba break. Nah, kita break dulu. Ya udahlah. Nah, oke teman-teman, karena memang nggak bisa lagi ya kan? Jadi mungkin segini dulu. Terima kasih telah menonton. Jika kalian mau, bisa kalian langsung aja di deskripsinya ya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, bye-bye.